Rara Istiati Wulandari atau yang akrab disapa Mbak Rara kini jadi sorotan usai menjadi pawang hujan Mandalika. Namun, rupanya Mbak Rara tak hanya jadi pawang hujan, melainkan indigo yang pernah meramal nasib anak Rizky Billar dan Lesti Kejora. Nasib anak Rizky Billar dan Lesti Kejora pernah diramalkan tidak baik oleh Mbak Rara. Ramalan Mbak Rara itu dilakukan tepatnya pada tahun 2022. Mbak Rara awalnya mencoba memprediksi keganjilan tentang pernikahan siri Rizky Billar dan Lesti Kejora. Lantaran tahun lalu netizen pun dikejutkan dengan kabar pernikahan siri keduanya. Tidak hanya itu, belum lama menikah, ternyata usia kehamilan Lesti Kejora sudah terbilang tua. Lantas, sebagai anak indigo, Mbak Rara lihat ada keganjilan di pernikahan Lesti dan Rizky Billar hingga Baby L. Melalui kartu tarot, Mbak Rara memprediksi keganjilan keluarga Billar dan Lesti Kejora. Kupas keganjilan misteri nikah siri Lesti Kejora dan Rizky Billar diprediksi debatnya berjenis kelamin cowok ganteng. Usia kandungnya 5 bulan menuju ke 6 bulan, ungkap Mbak Rara. Mbak Rara ramal kalau Rizky Billar dan Lesti telah membohongi netizen. Selain mengatakan kalau Rizky Billar dan Lesti akan dapat karma, Mbak Rara juga membongkar kalau selama ini mereka telah membohongi warganet. Lantas, karma yang didapatkan oleh Rizky Billar dan Lesti bersumber dari kebohongan tentang pernikahan mereka. Mbak Rara, si pawang hujan MotoGP, mengatakan bahwa keduanya akan mendapatkan karma karena perbuatan di masa lalu. Settingan yang seru, hanya saja ada pepatah, kamu membuat karma, kamu akan mendapat karma. Apa kamu lakukan bisa berbuah karma, lanjut Mbak Rara. Kemudian Mbak Rara juga mengungkapkan tentang karya yang akan didapatkan oleh Rizky Billar dan Lesti. Baby L akan menjadi orang jahat, merupakan karma buruk dari sikap Lesti dan Billar. Dari hasil prediksi Mbak Rara, anak pertama Lesti dan Rizky Billar itu bisa saja jadi pembohong karena kedua orang tuanya sudah membohongi netizen soal pernikahan dan kehamilan mereka. Namun di akhir ramalan, Mbak Rara mengatakan bahwa pernikahan Rizky Billar dan Lesti Kejora akan langgeng dan tidak akan ada isu miring. Untungnya, simbol tarot Wheel of Fortune muncul yayahoki kehidupan rumah tangga Lesti dan Rizky Billar. Ini diprediksi akan awet langgeng amin, pungkas Rara tersebut.